Okey, hadis seterusnya. Hadis 168. Wan Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Arrahimun yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ar-rahima sujnatun minar Rahman. Faman wasalaha wasalahu Allah, wa man qata'aha qata'ahu Allah." Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang penyayang akan disayangi Ar-Rahman, itu Allah yang Maha Penyayang, eh? Orang-orang yang penyayang akan disayangi Allah Ar-Rahman. Sayangi orang-orang yang berada di bumi, nescaya orang-orang di langit akan menyayangimu. Rahim adalah ranting daripada Ar-Rahman. Barang siapa yang menyambungnya, maka Allah akan menyambungkannya. Dan barang siapa yang memutuskannya, maka Allah akan memutuskannya. Jadi sama juga kan, dalam hadis ini Nabi sebut, orang yang mengasihi sama manusia, maka penghuni langit akan mengasihi dia. Okey, penghuni langit akan mengasihi dia, dan dia sebahagian daripada ranting daripada Ar-Rahman, maksudnya daripada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, siapa penghuni langit yang kita kenal? Kan malaikat lah kan. Okey, malaikat, eh, maknanya nak senang ceritanya, penghuni langit adalah malaikat. Okey, eh? Apa hubungan malaikat dengan kita yang secara langsung, secara langsung, secara tak langsung yang kita diajar dalam kitab-kitab tauhid? Contoh malaikat Mikail memberi rezeki, malaikat Israel dia mencabut nyawa, itu hubungan secara tak langsung, memang tugas dia. Malaikat ni dia ada tiga hubungan secara langsung dengan kita. Tiga hubungan secara langsung dengan kita. Yang pertama, dia akan membantu kita dengan jalan kita tak perasan. Hari ini 17 Ramadan, ada kisah peperangan Badar. Peperangan Badar ni saya nak cerita sikit. Peperangan Badar ni adalah satu keadaan Nabi pergi keluar bukan untuk berperang. And jadi ketika Nabi berhijrah, Nabi berhijrah tahun berapa? Tahun hijrah kan? Satu hijrah. Masihi dia 622 hijrah. 622 Masihi. Kita 2022. 622 Masihi. 622 Masihi. Nabi berhijrah. Jadi ketika Nabi berhijrah, para sahabat semua nak berhijrah dengan Nabi. Katakanlah kita dekat, nak senang faham lah, nak senang contoh, kita kat sesi 9 Shah Alam, contoh. Kita kat sesi 9 Shah Alam, berhijrah, jom kita berkunci rumah kita, rumah tu tetap rumah kita, bukan kita jual pun. Rumah tu tetap rumah kita. Tapi kita ikut pergi umrah lah contoh kan, jom pergi umrah, jom kita kunci rumah kita. Jadi ketika berhijrah, sahabat pun kunci rumah, pergi berhijrah. Lepas 2 tahun, lebih kurang 624. Nah, terlupa Masihi, orang kafir ni pecahkan rumah-rumah orang Islam, ambil harta-harta, pergi masuk pecah, pergi rumah kita, bilik, ada emas lah, ada ni lah. Jadi rumah orang Islam semua kena pecah. Dia orang ambil, dia kata, oh, kita dapat modal percuma nak berniaga. Ha, kan? Jadi dia orang ambil modal percuma untuk berniaga. Jadi perniagaan yang dia orang akan bawa berdagang ni pergi ke Syam. Okey, nak senang faham. Nak senang faham, eh? Semenanjung tanah Arab, saya suka nak ibaratkan macam semenanjung tanah Melayu. Yaman, Johor. Yaman, Johor, eh? Mekah ni Kuala Lumpur. Mekah, Kuala Lumpur. Madinah ni Kedah. Madinah ni, nampak tak kedudukannya, eh? Yang Allah sebut, kebiasaan orang Quraisy, li'ila fi Quraisyin, ila fihim rihlata syita'i wassaif. Pada musim panas, dia berdagang pergi ke musim panas, pergi ke Syam. Pergi ke Syam ni macam Bangkok lah, Bangkok. Pada musim sejuk, pergi ke Yaman. Yaman ni macam Johor, eh. So daripada Mekah dia nak bawa pergi ke Bangkok, lalu Kedah lah, lalu kan. Jadi daripada Mekah tu nak pergi ke Syam, lalu Madinah. Jadi para sahabat kata kepada Rasulullah, boleh tak kita tahan kafilah perdagangan ni? Bukan untuk kita ambil hak dia, kita ambil hak kita je. Jadi Rasul pun setuju. Jadi para sahabat bukan pergi untuk berperang, dia pergi untuk ambil hak dia saja. Itu yang tak bawa
tak bawa peralatan perang. Pendekkan cerita, 313 pergi, kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan ni dah terlepas. Rupanya sebab modal dah banyak, diorang upah 1,000 orang guard. Orang dapat baca 1,000 orang yang lengkap dengan peperang, dengan kelengkapan perang. Okey. 313 bertemu dengan 1,000 orang ni. Ratio dia 1:3. Satu orang ada pedang, ada kelengkapan, ada shield semua. Lawan 3 orang, lawan seorang yang tak ada apa-apa peralatan. Nabi sebut bagi itu, siapa tak ada pedang, pergi ambil pelepah tamar, pegang pelepah tamar. Pelepah tamar ni pukul pun putus, tahan pun putus. Tapi dia tak ada apa-apa, bolehlah. Ya? Tak ada apa-apa. Okey. Berlaku perang, tiba-tiba, wah, perang macam tu, 70 orang kafir mati, 70 lembek, kena tawan. Apa kita buatlah dengan pelepah tamar ni? Diorang tak boleh nak logik. Okey. Kemudian baru Allah bagi tahu, tadi dalam peperangan Allah utuskan 5,000 minal malaikati munzalin. 5,000 malaikat ada sekali. Jadi hubungan kita dengan malaikat, balik-balik pada kita punya pengajian, pertama dia akan bantu kita dengan keadaan kita tak perasan. Sebab tu kalau kita nak buat benda baik, kita buat je. Kan? Kadang-kadang banyak orang buat benda-benda baik, benda tu susah tapi dipermudahkan banyak benda kat dia tu. Sebab malaikat bantu dengan cara kita tak perasan. Itu pertama. Yang kedua, malaikat ni dia akan mendoakan kita. Banyak hadis Nabi, dia mendoakan kita. So kalau kita buat baik, dia mendoakan kita. Okay. Dan yang ketiga, malaikat ni dia akan membisikkan ilham. Dia rasa hati yang kuat untuk kita buat satu benda. Malaikat dia akan bisikkan ilham. Okey. Benda yang kita fikir, kita rancang, itu kita. Ini yang terlintas tiba-tiba, sap, dan kita berat hati dah nak ikut benda tu. Itu ilham Jadi orang yang berkasih sayang sesama manusia, maka penghuni langit akan menyayangi dia. Penghuni langit malaikat. So secara langsung, apa benda, tiga benda tadi tu, mana dia akan dibantu secara tidak perasan, malaikat akan mendoakan dia. Yang ketiganya, malaikat akan bisikkan ilham, ilham-ilham yang bagus, yang dia tak payah fikir-fikir pun. Macam ambillah benda ni, kan? Jadi dalam hadis ni, kasihanilah kamu orang yang di bumi, maka Allah akan menyayangi penghuni langit, kan, kepada kamu tu.